Oke, cukup. Wow. 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 Dia punya base ni, dekat start over ni, dia punya base memang. Okay, sebelum ni aku review Sonic Gear iOX 2 dan kali ni aku bawa dekat korang Sonic Gear iOX 3 yang datang satu set sekali dengan dia punya subwoofer bass dan full stereo speaker yang korang boleh dapatkan dekat pasaran. Di mana harganya dalam lebih kurang RM69 Malaysia, tak sampai RM70, korang boleh dapatkan satu set macam ni. Okay, kalau korang nak beli iOX 2, yes, boleh, tak ada masalah. Then kalau aku lebih prefer kalau korang ada sedikit lebihan duit, mungkin korang boleh tambah sedikit untuk dapatkan iOX 3 Sonic Gear ni. Okay, so jom kita review berkenaan dengan Sonic Gear iOX 3. Assalamualaikum, welcome back to Faiz Gamal Studio. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and thank you so much. Okay, untuk kali ni kita nak review iOX 3 all. Okay, all unit yang dia ada ni, masuk speaker ni. Okay, kalau aku pegang dua speaker ni, dia punya berat ni aku rasa boleh, aku boleh katakan yes, nampak solid. Nampak solid dan boleh rasa dia punya kepremiuman. Boleh rasa dia punya premium and dia punya subwoofer ni, yes, boleh nak kata berat tu tak adalah berat, tapi bila pegang tu korang boleh tahu yang alat ataupun brand ataupun produk ni dia ada kualiti dia. Okay, ada kualiti tersendiri dengan lampu RGB dekat depan ni kan. Dan dia punya built-in dia, okay, material yang digunakan adalah hard plastik. Okay, semua ni adalah hard plastik yang digunakan. Dan juga dia punya subwoofer pun hard plastik. Depan ni dia punya material LED ni macam plastik yang korang boleh nampak dia punya material ni sangat-sangat lah. Dia berkilat lah kat sini, okay. Dia berkilat, boleh nampak tak? Haa tu. Haa nampak dia berkilat. Dan dekat belakang subwoofer ni ada dia punya bass, sound bass dia. So betul aku cakap kalau korang ada duit tambahan sikit daripada iOX tu, mungkin korang boleh, aku prefer korang nak dapatkan iOX 3 terus kan. Ambil iOX 3, siap ada subwoofer bass dia, so quality dia audio much much better than iOX 2 lah. Dan dari segi mode pula, dia ada beberapa mode, ada 4 jenis mode yang boleh digunakan oleh speaker iOX 3 ni. First sekali adalah dia ada mode yang korang boleh gunakan sebagai Bluetooth mode. Okay, di mana Bluetooth mode ni datang dengan Bluetooth jenis 5.0 ataupun korang boleh gunakan audio jack, boleh cucuk dekat earphone, boleh cucuk untuk laptop dan juga PC korang. Kemudian dia ada function ataupun mode USB, korang boleh cucuk USB di sebelah kiri dia ni, ada lubang USB. Dan juga yang terakhir dia ada function radio. Okay, dia ada radio, di mana function radio ni tak ada dekat iOX 2. Okay, tapi ada dekat model iOX 3. Okay, so kita nak test dia punya Bluetooth mode dia macam mana. Okay, jom kita on Bluetooth. 1, 2, 3. Lepas kita on Bluetooth, tekan sampai dia bunyi Bluetooth. Bluetooth mode. Okay, Bluetooth mode. Baru dia masuk. Yes. Pairing. Okay, dah pairing. So, ni untuk dia punya volume. Okay, volume depan ni. So, jom kita try buka satu audio. Macam biasalah. Kita test sedikit audio menggunakan speaker iOX 3 Sonic Gear. Okay, ni aku buka maximum untuk speaker ni. Dah maximum. Dekat handphone aku baru buka separuh. Okay, cukup. Wow. 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 Dia punya bass ni, dekat subwoofer ni, dia punya bass memang, ush, sedap sih, sedap. Walaupun dia kecil je subwoofer ni, tapi dia punya quality bass dia tu memang memukau. Okay, korang boleh dapatkan dengan harga RM60 saja, RM70 macam tu, speaker macam ni. Okay, dekat kanan kiri ni pun ada dia punya lampu RGB dia. So dekat depan ni pun ada RGB. Okay, so kalau kat depan ni korang tengok ada power button on off. Okay, on off button dan juga mode button, korang boleh tekan button Bluetooth. AUX mode. Okay, audio AUX. Bluetooth mode. Bluetooth mode. FM mode. Okay, FM. FM ni radio. Oh, itu kejap aku. Okay, radio. So kat sebelah dia ada button untuk korang tukar RGB dia.
Okay, dan juga kalau orang tekan lama-lama, dia akan pergi ke previous, dia akan pergi ke pause. Okay, dekat bawah ni ada previous dengan next button. Kalau korang tekan lama-lama, dia akan off. Okay, nampak ada off. Kalau korang tekan lama, dia akan off ataupun dia akan on lah. Dan kalau korang nak tekan mode, korang tekan sekali saja. So dia akan pilihlah mode mana. Okay, bercakap tentang RGB dia. RGB dia ni datang dengan 5 mode cahaya, 5 mode lampu. Breathing, okay, breathing. Kemudian dia ada biru, merah dan juga hijau. Yes, hijau, okay. So dia ada 5 mode yang korang boleh pilih lah. So bila pasang speaker macam ni, okay, kalau kita tengok branding ataupun brand speaker sekarang ni, termasuklah Sonic Gear yang aku pernah review Sonic Gear. Dan sebelum ni aku ada review Oxyoy. Okay, kebanyakan speaker zaman sekarang ni, diorang dah mula letak RGB. Sebab yes, biasanya orang-orang yang suka menggunakan speaker-speaker ni menggunakan speaker dalam suasana gelap dalam studio macam aku, terutama macam aku, orang-orang yang content creator ni ataupun orang yang suka layan movie ni, biasanya dalam gelap. So adanya lampu RGB ni, so dia mendatangkan lagi suasana bila kita tengok movie ataupun buat kerja dekat studio tu kan. Yang best tentang speaker ni adalah dia punya quality bass dan juga dia punya stereo mode. Okay, dia punya true stereo dia tu memang sangat-sangat berpuas hati dengan adanya speaker, dua speaker kecil yang comel Lotte ni. Walaupun kecil, dia punya audio dia, dia punya stereo mode dia, true stereo dia sangat-sangat berpuas hati dan juga berbaloi. Dan panjang wire ataupun kabel USB dan juga audio jack yang dia berikan ni lebih kurang dalam 1.5 meter juga, sama macam IOX tu. Dan juga kabel yang ada untuk speaker ni lebih kurang dalam 1 meter. Okay, 1 meter kanan, 1 meter kiri. So tak ada masalah lah kalau dia pendek ke apa kan. So ni anggaran aku lah dalam ni, sebab aku tak buka wire dia, so aku anggarkan dalam 1 meter. So itu saja untuk review Sonic Gear IOX3. Kalau korang nak menang tak speaker ni? Okay, kalau aku cakap aku nak bagi giveaway, korang nak tak speaker ni? Kalau korang nak, korang follow aku punya Instagram, Faiz Kamal Studio Official. Follow dan juga stay tune, tunggu aku update dekat situ. Ada aku akan update story, okay, IG story berkenaan dengan video kali ini, dan aku akan buka quiz berkenaan dengan speaker ini dan juga berkenaan dengan video product review kali ini, dan korang kena jawab. Siapa yang dapat jawapan paling banyak, paling betul, dia akan memenangi sebuah speaker Sonic Gear IOX3 yang bernilai lebih kurang dalam 60 ke 70 ringgit Malaysia ni. So stay tune. Assalamualaikum.